Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Sinyo Teknik. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial. Kali ini saya akan mengupgrade ya Windows 10 ke Windows 11 ya. Cuman ini untuk laptopnya ada kendala ya guys. Langsung aja saya coba untuk ISO Windows 11 nya saya setup aja ya. Nah, nanti untuk masalahnya saya setup dulu ya guys. Nah, jadi untuk kendalanya begini ya guys. Tulisan semacam ini, jadi PC ini tidak memenuhi persyaratan sistem Windows 11 ya. Nah, sistem Windows 11 ya. Nah, bagaimana cara untuk bypassnya? Kita membutuhkan file ya guys. Nah, ini saya udah download untuk filenya. Nah, teman-teman bisa langsung download di linknya, nanti saya sertakan di deskripsi ya, di deskripsi bawah. Nah, namanya TPM Fix Noseware ya, ini dia. Nah, ini saya udah ekstrak juga nih. Nah, teman-teman bisa copy file dua ini ya guys. Kita copy, nah kita masuk ke sistem, ke software Windows 11 ya. Nah, ini kita ejek dulu, masuk ke ISO Windows 11 nya yang udah saya ekstrak. Nah, ini dia udah saya ekstrak ya, ini ISO nya dan ini udah saya ekstrak. Nah, masuk ke Squares ya, kita copy di sini guys. Kemarin ini kita replace ya guys. Oke, udah masuk, langsung aja kita setup. Keluar ini kita yes ya guys. Oke, kita tunggu saja untuk menginstalnya, preparingnya sedang login ya, sedang berjalan. Nah, keluar ini teman-teman bisa di klik next ya, kita ilangin centang I want to help nya kita ilangin, kita next saja. Keluar ini teman-teman pilih oke. Nah, keluar ini langsung klik install saja. Nah, kalau teman-teman udah keluar gini berarti untuk upgrade Windows 11 nya dijamin berhasil ya guys. Nah, kita tunggu saja sampai selesai ya. Oke, ikutin terus videonya.
Oke guys, untuk upgrade-nya udah selesai guys, udah berhasil ya. Ini dia untuk tampilannya Windows 11 Pro ya, keluaran Microsoft yang terbaru ya. Nah, kita buka aja My Computer. Ini dia untuk dokumennya dan file-filenya aman ya guys, tidak ada, nggak ada yang hilang. Ini dia, ini buktinya. Dan untuk software-softwarenya juga aman ya, tidak hilang. Nah, ini masih aman ya guys, ini seperti awal dari Windows 11 ya, 10 ya. Nah, kita coba cek untuk versi Windows 11 nya ini dia versi 21H2 ya, Windows 11 versi H1H2 Microsoft Windows House Building U220194 ya. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.